Dalam rangka mengisi peringatan Hari Besar Islam PHBI Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam SD Negeri Bobojong Kecamatan Mande Sabtu 21 Oktober 2023 menggelar tabligh akbar hadirkan Kakmal Sang Pengkisah penceramah yang selama ini dikenal mampu menirukan 80 karakter suara dan mampu mengikat para audiensnya mulai usia anak-anak, remaja hingga orang tua. Berikut liputan menariknya. Pemirsa, ada sesuatu yang berbeda pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di SD Negeri Bobojong Kecamatan Mande tahun ini. Tampak berperan sebagai koriah dari unsur guru hingga kehadiran pasukan ekstrakurikuler unggulan drum band tampil meriah menyambut kehadiran sang mubalig saat tiba di lokasi PHBI SD Negeri Bobojong Mande. Setelah itu, panitia PHBI dari pihak komite dan orang tua siswa kembali membuat kejutan lainnya pada momentum peringatan Maulid ini. Sama halnya kejutan hadirnya pasukan drum band untuk penceramah, pihak panitia menghadirkan sosok yang kini sedang fenomenal yang dikenal pendongeng dan pengkisah nasional, Kakmal, sosok inspirator hingga motivator. Kita menyaksikan bagaimana antusiasme dan khusyuknya ratusan siswa-siswi dan orang tua wali siswa. Meski mereka berada di bawah terik matahari, namun tak satu pun dari mereka beranjak dari tempat duduknya. Kalau Ahmad sekali belajar 3 kali, pasti Ahmad pinter dong. Pembelajaran, teman-teman. Nama Presiden Indonesia yang pertama siapa? Soekarno. Yang kedua? Soeharto. Yang ketiga? Habibie. Yang keempat? Gus Dur. Kelima? Megawati. Keenam? SBY. Ketujuh? Jokowi. Kesepuluh? Kakmal. Kata Ahmad Presiden Indonesia yang satu usaha lebih keren. Lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hek panas. Eker perayaan Maulid Nabi nu ngaminkeun budak gadis ganteng soleh-soleha insyaallah dikabulkan Allah. Amin. Kepala sekolah menegaskan kesuksesan berbagai program di SD Negeri Bobojong tidak terlepas dari peran semua pihak yang memiliki peran masing-masing sesuai kapasitas dan kompetensinya. Peringatan Maulid Nabi sungguh luar biasa, mereka berkomentar, khususnya para orang tua murid. Mungkin tadi bisa melihat bahwa banyak yang hadir di sini. Karena mereka bilang bahwa untuk tahun ini, pemimpinan saya khususnya dari mulai bulan Juli, katanya ada perbedaan, katanya. Jangankan kenaikan kelas, ternyata Maulid Nabi juga bisa dilaksanakan begitu megahnya. Alhamdulillah, semoga ke depannya kami keluarga besar SDN Bobojong bisa melaksanakan perayaan realizinya semakin megah. Dan mudah-mudahan juga saya diberi kesehatan untuk melanjutkan estafe kepemimpinan di SD Negeri Bobojong. Ini hajat semua, bahwa semua kegiatan tidak hanya melibatkan satu orang guru, tapi ini kolega berkelompok, begitu. Pengurus komite sekolah menilai kepemimpinan 4 bulan kepala sekolah yang baru ini, yang bertugas sejak bulan Juli 2023, ada banyak perubahan melalui inovasi baik akademik maupun non-akademik.
pandangan saya secara kasat mata, itu ada perubahan. Secara visi, secara PKBM, prinsipnya ada perubahan beberapa statement, contoh, uang guru ada perbedaan, terus pelaksanaan maulid yang dulu monoton, ada perbedaan dengan timbulnya kamal. Itu memang dari dulu, saya juga sudah menjalankan ke beberapa sekolah, tapi alhamdulillah baru sekarang terlaksana. Saya mengharapkan itu ada kerjasama yang baik, bukan meningkatkan kerjasama antara pimpinan dengan staf, antara kepala sekolah dengan gurunya, dengan komite. Insya Allah lah, dengan kepemimpinan sekarang pasti bisa berjalan. Karena dari 0 bulan sampai sekarang ada 17 tahun itu sudah kelihatan, mudah-mudahnya kedepannya bisa terlaksana sesuai dengan program Cianjur yang manjur. Belum, mudah-mudahan mereka yang dulunya sudah di dalam ya, sekarang ya mudah-mudahan ada peningkatan. Kata dari saya buat rakama penasihat almarhum dalam berdakwah, mudah-mudahan satu kata minum es buah, mudah-mudahan sukses dan berkah menjadi presiden yang ke-10. Amin. Wah, semoga semakin soleh-solehah ya siswa-siswi SD Negeri Bobojong ini usai mengikuti momentum muhasabah dari Kak Mal. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur.